Langkah kedua, investasi cryptocurrency dengan budget terbatas. Setelah kamu pilih platform kripto, terdapat 3 cara investasi kripto dengan uang sedikit. Tabungan kripto. Seperti tabungan di bank, kamu simpan kripto dan dapatkan bunga. Bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Beli sebagian. Kamu tidak perlu membeli satu koin secara utuh. Banyak platform juga mengizinkan pembelian sebagian. Jadi kamu bisa mencoba banyak koin dengan uang terbatas. Crypto trading minimum investment, is it even possible? Hai teman pintu, aku Monik. Investasi kripto dari nol itu mungkin nggak sih? Apakah kripto termasuk investasi yang menguntungkan modal kecil? Seiring dengan berkembangnya teknologi dan popularitas kripto, banyak orang telah memulai perjalanan investasi mereka tanpa memiliki latar belakang atau modal awal yang besar. Dengan pendekatan yang bijak dan pengetahuan yang memadai, siapapun dapat mulai investasi kripto kok dengan mudah. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu selalu update sama konten YouTube terbaru dari Pintu. Jadi di video kali ini aku mau bahas investasi yang menguntungkan modal kecil. Kita akan kenalan lebih dekat. Ini dia 5 cara investasi kripto yang menghasilkan setiap hari dengan investasi modal kecil dan meraih keuntungan. Langkah pertama, pastikan kebutuhan utama kamu terlindungi. Sebelum mulai berinvestasi di kripto, ada langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan. Pastikan kebutuhan dasar dan keuangan kamu terpenuhi, termasuk memiliki dana darurat yang cukup untuk 3-6 bulan kebutuhan hidup kamu. Lunasi hutang dengan bunga tinggi dan buat rencana pembayaran untuk kewajiban keuangan kamu. Pelajari dasar-dasar investasi kripto, termasuk cara kerja kasar, risiko dan strategi investasi yang baik. Dengan persiapan ini, kamu dapat mulai investasi dengan baik. Langkah kedua, investasi cryptocurrency dengan budget terbatas. Setelah kamu pilih platform kripto, terdapat 3 cara investasi kripto dengan uang sedikit. Tabungan kripto. Seperti tabungan di bank, kamu simpan kripto dan dapatkan bunga. Bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Beli sebagian. Kamu tidak perlu membeli satu koin secara utuh. Banyak platform juga mengizinkan pembelian sebagian. Jadi kamu bisa mencoba banyak koin dengan uang terbatas. Bonus dan hadiah. Beberapa platform beri bonus saat kamu mendaftar atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini menambahkan koin kamu tanpa menggunakan uang sendiri. Ketiga, liquidity mining. Liquidity mining, penyediaan likuiditas, adalah cara populer untuk mendapatkan uang di dunia kripto. Tapi seperti investasi lainnya, ada resiko. Agar lebih aman dan menghasilkan, pahami resiko seperti kerugian sementara yang mungkin terjadi ketika kamu menyediakan uang ke dalam kolam likuiditas. Pilih proyek kripto yang baik dan selalu perbarui rencana kamu karena dunia kripto berubah. Dengan pendekatan hati-hati dan pemahaman yang baik, liquidity mining bisa memberikan pendapatan yang baik di dunia kripto. Keempat, yield farming. Yield farming adalah cara di dunia kripto untuk mendapatkan uang tambahan dari aset kripto yang kamu miliki. Daripada hanya menyimpannya, yield farming memungkinkan kamu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat berbagai kesempatan yang ditawarkan oleh proyek kripto. Penting untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi kamu di berbagai tempat dan memiliki rencana untuk tahu kapan kamu harus berhenti. Ini memberikan manfaat tambahan sambil menghadapi risiko, seperti ketidakpastian dari pengembangan proyek, kesalahan smart contract, dan perubahan harga pasar. Dengan pemahaman dan rencana yang baik, yield farming dapat juga menjadi cara yang berguna untuk meningkatkan portofolio kamu. Last but not least, Pintu Earn. Pintu Earn adalah fitur di platform Pintu yang membantu pengguna mengelola aset kripto mereka. Ada 2 pilihan nih, Flexi Earn dan Lock Earn. Dengan Flexi Earn, kamu bisa menarik aset kapan saja. Sementara Lock Earn memerlukan penahanan aset untuk jangka waktu tertentu sebelum menarikan. Keuntungan Pintu Earn meliputi pembayaran bunga per jam, kemudahan dalam menambah atau menarik dana, tanpa batasan saldo minimum, dan potensi pengembalian hingga 13% per tahun dengan jenis bunga yang sesuai dengan aset yang kamu investasikan. Pintu Earn adalah cara inovatif bagi pengguna kripto untuk mengelola aset mereka dengan memperoleh profit harian. Tambahkan saldo di Earn untuk mendapatkan bunga dari Flexi Earn yang memberikan bunga setiap jam selama saldo masih ada, dan Lock Earn yang memberikan bunga setelah periode tertentu berakhir. Kamu dapat meningkatkan bunga dengan meningkatkan level staking PTU dan mendapatkan manfaat bulanan berbagai voucher menarik. Pintu juga memiliki fitur PTU staking memberikan manfaat bulanan.
Download aplikasi cryptocurrency Pintu dari Play Store atau App Store. Keamanan kamu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh Bappebti dan Kominfo. Video ini berdasarkan artikel-artikel di Pintu Academy, Pintu Blog, dan Pintu News. We hope you enjoy this video. Stay tuned for our next video.